Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya sahabat Rizwanji Channel. Kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat. Ini adalah tunas baru sahabat ya, yang kemarin kita semai benih atau bibit indigo vera sahabat ya. Nah, jadi pertumbuhannya setelah 3 hari, kurang lebihnya 3 hari, itu seperti ini sahabat. Di sini sudah muncul 2 daun sahabat ya, sahabat bisa lihat ini sahabat. Ini adalah benih indigo vera yang sudah bertunas sahabat. Ya, untuk yang sebelah kanannya sendiri ini baru saja saya taburkan sahabat ya, setelah saya rendam kurang lebihnya 4 jam sahabat ini. Jadi setelah ini saya tebar kemudian 3 hari, sekarang sudah usia 3 hari atau berumur 3 hari, ini saya barusan menebar lagi sahabat, tebar benihnya sahabat. Tapi belum saya siram seperti itu sahabat. Nah, ini untuk benihnya sendiri kemungkinan ini kelihatannya banyak yang putus sahabat ya. Mungkin di sini ada siput-siput yang kecil itu sahabat, biasanya terdapat siput-siput yang kecil yang suka sama daun-daun yang masih muda seperti ini, atau tunas-tunas yang masih muda sahabat ya, seperti ini. Jadi ini tumbuhnya itu bijinya itu di atas sahabat ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini sahabat. Mantap sekali ini. Jadi seperti ini sahabat ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Daunnya masih sangat kecil sekali. Nanti akan kita pindah saat daunnya sudah mencapai kurang lebih lebarnya sekitar 1 cm sahabat ya. Nah, seperti ini benih indigo vera yang sudah bertunas. Dan ini di samping kanannya ini saya mempunyai benih lagi yang sudah saya tebar. Kemudian akan kita lakukan penyemprotan sahabat ya, atau penyiraman dulu. Ingat, apabila sahabat mempunyai benih seperti ini, jangan langsung dikenakan atau ditaruh di bawah terik matahari sahabat ya, supaya benihnya tidak mudah kering sahabat. Nah, ini kita semprot dulu. Di ini sahabat. Kita semprot-semprot dulu. Oke. Yang ini juga kita semprot lagi. Mantap sahabat ya, ini baru 3 hari sudah langsung bertunas, cukup cepat juga ternyata benih indigo veranya. Untuk video cara perendamannya sudah saya upload sahabat ya, sebelum video ini saya buat, sahabat bisa menontonnya. Seperti ini. Jadi benih indigo vera itu dalam 3 hari sudah bertunas seperti ini sahabat ya.
mungkin di tempat sahabat waktu pertunasannya juga berbeda dengan tempat saya, mungkin tergantung benihnya sahabat ya. Apabila benihnya bagus maka pertunasannya juga akan lebih cepat sahabat ya. Di bagian sini juga ternyata masih ada benih yang tidak tumbuh sahabat ya. Contohnya seperti ini, yang ini kuning ini. Ini waktu saya rendam ini juga tenggelam, tapi di sini juga tidak tumbuh sahabat ya. Atau mungkin belum tumbuh. Yang di sebelah sini juga dua. Yang ini sahabat. Nah, ini juga belum pecah. Belum bertunas seperti yang ini. Tapi waktu saya rendam semuanya juga tenggelam benihnya sahabat. Itu di sini juga ini ada yang bertunas sahabat, kelihatan enggak sahabat ya? Kalau di kamera mungkin agak blur sahabat ya, tapi di sini ini pada pecah sahabat. Yang sini juga ini. Nah, yang ini juga. Oke, bagi sahabat Rizwanji Channel yang menonton video ini, jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Apabila video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian sahabat ya. Ini nanti akan saya videoin terus sampai nanti kita tanam menjadi pohon indigo vera yang tinggi sahabat ya. Untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada sahabat Rizwanji yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe sahabat ya. Semoga video ini menginspirasi sahabat semuanya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sahabat ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat Rizwanji yang sudah menonton video ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Yang belum subscribe silahkan bisa ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis sahabat ya. Dan jangan lupa apabila kalian sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya apabila sahabat Rizwanji sudah mengklik tombol lonceng maka notifikasi video terbaru akan sahabat Rizwanji dapatkan sahabat ya. Oke, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. See you next video.